tarik tangan tembok. Tolong kepalanya masukkan. Begitu temukan masuk. Ya, boleh. Ya, kunci ya. Baik. Jangan lama-lama. Hey, perhatikan tuh, jangan ngomong sendiri ya. Kamu makanya nggak bisa renang karena kamu nggak mau nyelam, ya. Satu, dua, tiga. Walaupun ini adalah perguruan tinggi, tapi saudara kan nanti pasti akan berhubungan dengan anak-anak SD, SMP, SMA, atau SMA. Karena nantinya suatu ketika saudara harus mengajar olahraga renang. Ya, saya dulu mengajar renang itu banyak sulit di tahun 80. Iya, nah, saya mau ngantri di bawah. Ya. Oke, ini belakangnya mana? Satu yang jangan pindah-pindah. Oh. Nanti kalau enggak kayak gini, enggak disiplin kayak gini, kacau. Ini memang harus begini kalau memang jurusan olahraga lagi. Nah, banyak bilangnya kayak ngajar prestasi. Prestasi lain lagi nanti ceritanya. Iya kan? Caranya jatuh. Tangannya sudah ngomong. Dagunya nempel di handuk. Terus kakinya dilonjorkan ke sana. Gerakan kaki itu lurus, ya. Jangan ditekuk, jangan ditekuk. Kakinya itu lurus, sementara waktunya pegangannya gini aja. Satu di atas, satu di bawah. Terus, bukan begini ya, bukan tekuk-tekuk ini. Lurus deh. Jadi lututnya kunci lututnya. Kalau anda mau mengajarkan terus setelah itu sampai hitungan ke 1 2 3 4 naik sampai ada suara 3 4 5. Antara 20 sampai 30 cm. Ya, yang kedua turun. Terus kakinya tunjukkan gerakan antara 20 sampai 30 cm.
Bebekuan tinggi, supaya lurus. Satu, dua, sampai bunyi. Tiga, empat. Kesurupan air macan. Air mam. Tangannya nempel ke kuping, ibu jari berkaitan, terus jari-jari lurus. Jari-jari lurus. Kamu enggak suruh gini aja. Nah, berkaitan ibu jari. Ya. Kaki kanannya coba kaki kanan nempel tembok semua ya. Pada saat putaran ketiga, kaki kanannya kedorongan. Ya. Kemudian kamu membungkuk. Hitungan satu, membungkuk ya. Satu di atas, dua membungkuk. Ya, membungkuk. Membungkuk aja dulu semua. Ketiga, dorong kaki kanannya. Ya, dorong. Masuk. Balik-balik. Tangannya ke atas, nempel kuping, jari berkaitan, kaki kanan nempel tembok. Nanti di tangan ketiga, saudara dorong dengan kaki kanan. Hitungan kedua, satu siap ya, hitungan kedua membungkuk, hitungan ketiga dorong. Awas, satu, dua, bungkuk, bungkuk semua bungkuk, tiga, dorong. Set. Dorong. Ya.
Satu persiapan, dua putus, tiga dorong. Gandengan. Siap. Satu persiapan. Dua membungkuk. Tiga dorong. Ya. Dua bongkok, tiga dorong, ya. Naik cepat ayo langsung naik, langsung naik, langsung naik. Bro. Bro. Sampai rata cuma kayak semut jalan itu loh. Angkat pitunya, angkat. Jangan terkuping. Ya terbuka aja tangannya. Tarik arah dada. Ya. Terus. Ya. Ya. Terus nempel kuping. Mantap. Terus. Terus. Kanan kiri enggak apa-apa gantian. Kiri terus, nanti kanan kiri, kanan kiri. Kalau ini masuk nih. Antri. Antri. Jarak, jarak.
Udah tetap masuk. Kiri boleh. Gantian. Lurus. Tangan kanannya lurus. Tarik depan dada. Biar ini jalan terus kami. Ya, biar jalan. Itu kalau ngepakin ban di dalam sebenarnya sih yang di atas tuh ngepakin di atas tuh. Pokoknya kalau badan setengah di atas setengah di bawah bang, itu jadinya berat. Tapi kalau lu di dalam perut itu nggak aman. Iya benar ya. Karena gerakan lu ketika di dalam air sama di beda. Atas itu beda banget. Ibarat kan gua gendong lu dah di air enteng kan. Ayo langsung naik. Ayo cepet naik. Kamu lo sayang. Kamu lo sayang.